Mau bikin yang tercinta. Amal gue Niki Mbak Asri Imbrianti. Kalian yang masih disini suatu nikah ini. Jadi malam ini kalau besar mau menikmati Insyaallah mungkin menjadi pemuda mungkin maskulin dan ikut tertutup. Bukan namun sebentar lagi ibu saling mengaturkan karun dan nanti sebelum berjumpa dengan kami, saya ini pun kami untuk ibu kegiatan ini kolengkan kami juga langkah dengan kami sebetulnya memargi gelupan dengan kami saking lahar gulun mereka akan gulun saking teman saya ketika Alhamdulillah kata-katanya jangan lupa cari jodoh sehat Sherlock, ya ini tak Sherlock, mangkat tapi Sherlock. S2 itu ibu sarinya ini sampai ngelami nopo enggan sampai bagus. Namun tujuh natural prinsip temani awam berikan pengawasan mungkin Dirtiwan Siti Joko Widodo Patik Raja tapi terus sedang mengat mengetun pandemi ini melahar lor kegiatan itu terputus gih mugi-mugi kanti sedoyo ikan nopo ikan maksudnya cuma akan gih mugi mungkin mugi-mugi snack mana snack mas aku mungkin saya secara sehat berdasarkan alangan saya pun melalui nomoran dan terus berikut saya ingin pun waalaikumsalam ini mewakil saking ibu suami mengaturakan malam agen kanti sedoyo Nobor ingat sambun ibu ambilan langsung berbatan ibu sama alhamdulillah meskipun ibu ini sambun bagus kan terang nih terang aman makan saya makan estu ngasuh yang tempat ngawur bermakan Ketua Unarik Pemudiknya sudah bagus sepertinya bersama Harbunon Alhamdulillah Menteripun kegiatan dari tujuan Pengawasan Oh, kusulin udah rawuh Alhamdulillah Mas Rewin sampai Kusulin Niku ingin saya keberatan ini sebidang ini kalau lo atas nama keluarga ibu Sarina aku akan panggil ingin agung kanti sebelum aku ingin panggil pangeran aku akan guna dengan ibu Sarina titip pesan saking polsek saking Koramil yang ini pun seperti amannya lebih Prokes tetap isi bersama kita. Monggo niki hiburan utawi anjuran saking kepolisian. Namun itu itu ingin saya sederhanakan sebelum melakukan kalian pamputan kalau akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh yang dicem bilang Arango itu
Padang. Terima kasih tadi sampaikan kepada Bapak Kusnedi selaku perwakilan dari keluarga Bapak Kiswan Almadi atau Ibu Sawira. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk sambutan yang selanjutnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Patik Raja atau yang mewakili, kepadanya kami persilakan. Salam tim biru, halo Mbak Mia, apa butuh siang biar sehat? Lama ini kan jelek-jelek, maringin ya, jangan tangkel. Takut. Terus. Mau siangnya macam mana? Ya, tapi mau nusuk. Mohon maaf Bapak Ibu dan Keluarga. Sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Lahar Kulon. Kepada beliau Bapak JDK Bulu Sulaiman SE kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Silakan terima kasih. Jelasan ingin kau hormati gunakan sesuatu ini sepul para ahli, para ulama ingin kau hormati gunakan Bapak Camat atau yang mewakili gunakan Bapak Bintang Dikmas
Koro Banser Ansor minta tolong Lumajang, Ketua RT, Ketua RW, Engkong lo hormati, lan sedoyo bahwa jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kumatang Allah Subhanahu wa Ta'ala di kawina. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas daya limpahan rahmat hidayah lan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita sadut ngerawuhi pengawasan Inggrisun Laharulah Nabi tinggian Ibu Saunan Bawatan Enten Alana Satunggal Manopo. Salawat salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kepada para sahabat keluarga lan kita sedoyo mutio tansah pikantuk sahabat ibu yang berjamaah Allahumma amin. Semoga kula atasnya pemerintah desa Lahar Kulon ngaturaken sugeng rawuh kangge Ustaz Ulino Hasanuddin Cilacap. Mungkin kali meniko kula atasnya pemerintah desa Lahar Kulon ngaturaken matur nuwun sanget kali keluarga agung Ibu Sawinem ingkang sampun ngundang acara tasakuran wali makhluk usri dumateng nak Asri Indiarti lanak Rizki Setiawan ingkang sampun kalampahan kali tahun kolowingi mugio dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Allahumma amin. Sudah balik kula atas mohon maaf apabila dari sambutan kami banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kekurangan. Para Bapak Ibu yang kami hormati, mugia dalam pengawasan ini kita sedikit meningkatkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah SWT dan mendapatkan ridho langkah berkahan di dunia maupun di akhirat. Allahumma ini mungkin niko ingkan kasagetol atur amargi niki Pak Ustaz sampun rawuh ing niko acaranya pun sakit dimulai di Pakur sekarang semangat berpilih ayat kula matur kata kegirangan kata kegilapan kula nyuwun agungi pangapunten wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Kepala Desa Lahar Kulon. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Imam Turmudi, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat amma ba'd. Jika kau melihatkan alaikum Gus Udinuha saking Cilacap beserta rombongan mengandung pejabat pemerintah khususnya pun panjalipun Bapak Samad yang mewakili Bapak Kapolsek, Bapak Kandrali mandapipun Bupati Bapak Kepala Desa Seperangkatipun lalu juga dengan RTRB saat pengurusipun hingga kaulah hormati Uki mengandung para alim, para ulama, para kiai matasah kaulah kacong jualan barukahipun jumatang sesepuh Facebook poros dari sebuah jamaah muslimin muslimat ansor patayat nabi himbar jihad ingkang kau lebih keringan uki ingkang kau lebih senani ingkang kau lebih banggakan dan sebuah yang hadir wakil mereka majlis rahimahullah ingkang kau lebih senani lalu kibatan ketilaran jumatang panipun seibu baik panipun ibu sawinem beserta keluarga yang kawula mulyakaken ugi. Pertama-tama yang utama kawula muji syukur dumateng sedaya Allah Subhanahu wa taala dengan sambut tali makin kenten kenikmatan. Taufik hidayah sehingga ing sonten menika kita sakit makempal sakit keroyo-royo bucal tempo seperlu rawuh wontenipun pengawasan dalam rangka tasyakuran Wali Batu Arus Ananda Asri Indriati kalian Naklis Kristiawan hingga mungkin-mungkin kepanggil kula bahasami sinatuk datus amal kesainan hingga mungkiasa gojo manfaati datang kula bahasami lagu-lagu manfaat kagini pun keluarga besar saking ibu sawinem manfaat di dunia wajini wal akhirat Allahumma amin. Dan untuk mengucapkan syukur selawat dan salam kepada atur dumateng tujuan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan ugi pederekipun antos dumugi yaumil akhir mugi-mugi kita bahasani termasuk gados umatipun ingkang insyaallah gadhah pinaringan safarul azmanipun benjang wonten ing yaumil akhir amin Allahumma amin. Para rawuh sedulur ingkang kawula hormati matur pripun sanget dumateng sedaya kersi kang sampun manunggal dhateng kawula. Kawula minangka ing dipunsepuhaken wonten ing Desa Lahar kula derek dingah derek mayu bagus sekaligus ing donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ibu sawinem utawi ingkang putra istripun Nat Asri Indriati kaliyan Nat Rizki Setiawan ingkang nembe kemawon melaksanakan akad nikah kang sabun sautawis dayu kemut dan mudah hingga mugi-mugi Nat Asri Indriati kaliyan Nat Rizki Setiawan mariko itu dongakan sarang-sarang dipulangi mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma atau saya ingin mawon ingkang saya baturaken mugi kula derek mayu bagyo derek dongakan nggih sebab ini panjenengan Gus Kelinuha sampun rawuh pramila kawula mboten perlu matur ingkang panjang lebar ingkang baku monggo makin nopo ingkang badhe dipunaturaken dening panjenengan Gus Kelinuha saking Cilacap kudu-kudu dadosaken siraman rohani kanggene kula panjenengan sedaya ingkang mugi-mugi dadosaken kita pasani jumutung nanggone ibadah nanggone nglakoni dawuhe Gusti Allah taala Allahumma amin lan mugi-mugi
kita bayar sami niku ndadosaken ningkat nanggone iman islami lan ibadahe dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kinipun niku mawon Bapak Ibu kang saged kulajengaken kirang bidang sanah kalau matur kang mebar. Sepindah malih kopi yang kita kalau matur kata kita ini pun boleh namun kalau nyimpan bulan bangsa terus ini pun kalau akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Kiai Imam Turmudi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti Mauidhoh Hasanah dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh beliau Gus Ulil Nuhan. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli 'ala Nabi Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا النكاح سنتي tibaan sunnati falaysa minni wakala idun man salakam tarikan yal kami sufihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah Allahumma Allah hadrat al-muqarun mun wal-muqarun para alim, para kiai aladina kumar sabil anbiya satuya para masyayikh murabbi muallim ingatkan sakulah ta'amliki kuluh burmati para kiai ingkang tansah kula hormati kula pun diparingi ilmu siang pangering rapi ingkang tansah sumandung kelawan kitab suci kepareng bibir wahyu ing ilahi minangka pewarise Kanjeng Nabi tentukan jiwa si kelawan Kanjeng Nabi akhlak lawan ilmu nipun Kanjeng Nabi ingkang migunani tumrap kula panjenengan sami Allahumma amin ingkang tansah kula hormati para sesepuh Kau aji sepuh kanggeng pono ing kamawas lebdo ing pitutur tansah kula hormati ingkang tansah kula hormati kepengurusan ranting wonten ing lahar kulon ngarsanipun Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat QP Ansor Bansal rekan-rekan kita Ibnu Kerenu yang saya cinta yang saya banggakan sandaning poro bapak haji ibu haji sedoyo sandiran sandrati walantik jamaah keparang rambut jamaah via offline yang keparang hadir maupun via online yang dinamakan jamaah jamaah majelis taklim al youtube ya wal tiktok ya rahimahullah yang saya hormati, yang saya banggakan keluarga besar Mas Rizky Setiawan Taras bin Bapak Madroji Ibu Kitan serta Mbak Asri Indriyati putri Bapak Almarhum Kiswan Wiwa Ibu Salminem acara baru stok pengantin stok lawas itu yang kudung kiri ini kok terus mungkin drogo ya Ujudeng Des Muhammad Zaisan Al-Farisi berarti sampun 2 tahun ini lari umur 1 tahun ini terus ikut nasaran 2020 gara-gara apa ini korosul yang saya hormati dari besar pemerintahan dari desa Lahar Kulon Bapak Kepala Desa Bapak Luras Joyo Perangkat yang hormat Pak Kepala Desa, Pak Lurah yang terhormat, ingin memban amanah rakyat, ingin memban amanah dari masyarakat, yang terhormat, sedoyo perangkat. Ingin memban amanah saking rakyat sebagai wasilah, membawa kebijakan yang bermanfaat menuju umat yang maslahat agar masyarakat, umat, sedoyo rakyat mendapatkan hidup yang selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Bermantan, yang saya hormati. Pak Lurah Pak Mantan berbeda senang baik umur yang saya hormati saking dua kecamatan yang saya hormati Alhamdulillah kepada hadir dari Kabunsa Kabun Kamdik Mas yang hadir yang saya hormati Wontening Muspika Wontening Forkom Bincang Wontening Kecamatan Mati Raja yang saya hormati kepada hadir kepada rahim dan bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirah rahimahumullah Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil shalawat salam tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti kesyafaat pertolongan pinjam wonten yaumil qiyamah Allahumma amin ya rabbal Jadi nyinggung perkara korotul ya. Sebetulnya saya sering ditanya Pak Lur. Mas Ulin, sampai mau mati, zaman Rim. Karang Rena pun sempat viral, Karang Rena. Bisa yang satu hari mau mati teluk,
wong mati papat. Esuk layon kabar layon awan iku wong ini kabar layon. Oke wong mati alhamdulillah. Nek anak wong mati kira-kira ngucapin innalillah apa alhamdulillah? Innalillah. Temenan? Iya. Sisi lain al-maut tuhfatul mu'min. Si jenenge mati adalah hadiah bagi orang-orang mu'min, orang-orang sing beriman. Dalam riwayat lain dikatakan al-maut rohlatul mu'min. Rohatul mu'min, sing jenenge mati adalah istirahat ngasone wong mu'min. Al-maut rohatul mu'min. Yang pertama, al-maut tuhfatul mu'min. Si jenenge mati adalah hadiah tuhfah. Tuhfah itu artinya hadiah. Iku nek mendapatkan hadiah, kira-kira ngucape alhamdulillah apa innalillah? Ya, itu musuh mulut bagi gue. Manjain Quran ketika sopos yang dapatkan musibah nucap inna lillahi wa inna ilaihi. Itu Quran sendiri. Tapi imbah-imbah yang kulon jenengan ini sebagai penumpung umum itu gede hati, gede hati. Al-maut tuh betul mu'min. Sing jenengi mati kue hadiahnya uang iman, uang mu'min. Sisi lain al-maut rahatul mukmin. Tempat ngasone. Ya kok kenapa mati kowe ngaso? Sampai wong iman, merga ne wong iman sing temenanan iman, kowe ana bae ujian uripe. Ana bae sing kowe napa? Kenapa Gusti Allah mene memberi ujian pada manusia yang beriman? Karena jawabannya simpel. Jadi nong sholat apa banget ujiannya, nong seneng sedekah apa banget ujiannya. Kenapa jawabannya simpel? Ben wong kue ora betah nang alam dunia. Wong nek kebetahan ya kerpe urip nang dunia banget. Dilala bojone ayu, anake gede-gede ganteng-ganteng ayu manut mah, manut soleh solehah. Bandane pirang-pirang mobile kinclong-kinclong bojone moblong-moblong. Apa baik keturutan betah nang alam dunia akhirnya cinta terlalu cinta dengan dunia. Dunia besar orang kepengen sehingga ya gue wong sing iman temenan nanti gawe ake masalah men nyampak men ora betah kulit nang alam dunia. Coba wong iman ana bae masalah. Halo. Halo. Asal kene. Wong ngetik ya, kita posisi harus wong ngetik. Wong iman ana bae masalah. Lilala apal ke keturutan duwe bojo cerewet, ngumpuli malaikat jabannya. Lilala duwe bojo manut, irengi ngumpuli kublut. Dilala bojone pinter, bojone pinter masak, bojone ayu soleh, dilala anaknya dikawin dap dan anak beri masalah. Saya menyapa untuk kepeling kon aja terlalu betah kulit nangan lambungmu. Makanya betul al-maut rahatul mukmin, rahah nasok mati menyasok nangan. Kalau yang dalam dunia nak bayar apa ini berolah tahun dah tidurlah. Anak bayar masalah, dia udah teman dan pin pak nurar ngalami minta. Dan yang dia pin pak nurar engkau minta ngarap pak mantan takpon. Bagi mbak mantan cara ngadep ini di pengalamannya rolas tak. Luar biasa. Kita ngar kalau durang itu tuh durang pondok kembali ke lek. Jadi wong nek mendapatkan hadiah kudune ngucape nopo? Nek mati mendapat ngucap apa nopo? Mung kepriwe.
al maut turatul mukmin, mati adalah hadiahnya orang beriman. Karena barokah mati kita bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi, berjumpa dengan Gusti Allah. Al maut rahatul mukmin, mati kue adalah ngasuh. Mengalami dunia akeh masalah, apa kae masalah, apa kae terjadi, apa kae urang-urang dunia, apa kae anak bareng mati ngasuh. Dadi wong mati kudune seneng mergane ngasuh. Dadi mergane mati adalah hadiah pengucap alhamdulillah. Esuk tanggane mati ngucap. Ya, itu tuh binalilah. Cuma dalam hal ini saya katakan bin untuk diri kita sendiri. Sing jenenge mati untuk kita adalah hadiah. Wong liya, ya kelangan anak ya binalilah, kelangan keluarga binalilah, kelangan tempat ya binalilah, tapi mbok awake dhewek ngerteni kita orang yang beriman kelawan Allah alhamdulillah. Barokah kita mati hadiah dari Allah. Barokah kita mati untuk diri sendiri kita adalah ngaso kemarape Gusti Allah. Dunia ke masalah barang mati alhamdulillah. Ulane ana sing takon, apakah wong mati ketika kita syukur nang alam dunia nang lahar kulon dunia, apakah doanya sampai? Doanya sampai. Lho kok bisa? Bagaimanapun yang namanya roh, roh ini maknanya hidup, roh itu maknanya hidup, dan roh ini selamanya hidup. Sing mati kur awake, sing mati kur badane, sing mati kur jasad. Bahkan nek ngombe suki mati dadi bahkan nek aku pendem pangani, tak cacing apa sing ora dipendem kabeh dadi lemah. Dadi ruh selamanya hidup. Sing mati awake, sing mati badan saja. Umur pira sepuh kapundhut tersane Allah gletak kuburan pendem wis tinggal anak putu. Mereka mengangkat kuburan, si mati kok jasadnya roh. Roh tetap hidup, kan masyhur. Rohnya para nabi bisa jalan. Rohnya para suhada bisa jalan-jalan. Termasuk rohnya ulil, rohnya mbah mantan, rohnya palura, rohnya bakia, jalan-jalan bisa. Rohnya kita yang hadir di sini, besok mati rohnya jalan-jalan bisa. Cuma nanggungnya roh wis kakean kesalahan. Nanggung awak dua roh kakean kemaksiatan, sehingga ketika jalan-jalan orli nang malaikat, kekang nang malaikat, sehingga roh orang bisa jalan-jalan. Masyhur ketika Kanjeng Nabi badhe kapundhut, sahabat pada nangis. Duh Kanjeng Rasul, yang saya itu pula keperikun dari sahabat yang jenengan langsung mengarahkan. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Mudah, simpel saja. Ya sahabat, umpamane aku mati ya alhamdulillah, umpamane aku urip juga alhamdulillah. Loh, kok begitu ya Rasul? Dengan semudah itu. Lah iya, umpama saya hidup, tetap hidup di samping kalian, saya hidup alhamdulillah, saya bisa mengajarkan kalian sunah-sunah. Sunah caranya makan, sunah caranya minum, sunah caranya kumpul karo keluarga, kumpul karo kanca batir, melanggengkan sunah-sunah yang saya lakukan diteror oleh kalian semua. Oh, ngatain ya Rasul, iya, barokah saya hidup. Andaikan saya mati juga alhamdulillah. Dan apa? Saya akan lebih dekat dengan Tuhan saya. Saya akan lebih dekat dengan pangeran saya, lebih dekat dengan Gusti Allah. Ketika saya sudah dekat dengan Allah, bilang kowe kepada Allah kebagusan, saya tinggal memuji Gusti Allah. Dan apabila kamu melakukan kesalahan lebih dahulu dengan alam dunia, saya dengan mudah meminta maaf dan nyuwun karo Gusti Allah. Kan ini kan semua rohnya para nabi, rohnya para rasul bisa jalan-jalan. Rohnya kita juga bisa jalan-jalan. Cuma tadi nanggungnya roh sake salah, wis ake masalah nang alam dunia, sehingga butuh ditekan nang malaikat, kok bisa jalan-jalan ditekan dilandat nang malaikat. Ini tandanya bahwa manusia mati butuh tongannya yang masih hidup, apalagi doa dari anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleh. Semua firqah ulama manapun mengatakan doanya wujud yang mati doanya sampai. Imam Suyuti mengatakan doanya sampai. Imam Al-Qurtubi mengatakan doanya sampai. Wong Kanjeng Nabi mengajarkan. Maka ulama manapun sepakat doanya sampai. Imam Suyuti malah menganjurkan nek aja menyasin toh.
aja mung fatihatok syukur-syukur telung lujus hadiah nang gosen sudah meninggal dunia anak kepada orang tuanya menganjurkan Imam Syafi'i wong kan jadi mengajarkan kirim donga mengajarkan jarak kubur wis toh Imam Syafi'i mengajarkan kirim donga Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan doanya sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan doanya sampai firqa ulama manapun mengatakan doanya yang duduk pada yang mati doanya sampai doanya Mbak As, doanya Ibu Sawinem, doanya keluarga Ibu Sawinem kepada almarhum Bapak Kiswan doanya sampai kepada almarhum Bapak Kiswan. Nek ana wong ngomong aja doa sing ae doanya tidak sampai ya mungkin melu Imam Samudra. Doanya sampai. Loh, apakah jenis mengajarkan kirim doanya secara kubur masulit? Mengajarkan? Bukti ini di dalilnya. Oke, dalil takon dalil, calon dalil. Mungkin. Suatu ketika, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan bersama sahabat melakukan safar, perjalanan bersama sahabat. Bila lah, perjalanan itu melewati kami. Melewati maka. Kanjeng Nabi dawuh he sahabat mandek sedelak. Lah, ada apa ya Rasul? Mandek sedelak nggih. Ana dua makam, rong makam, nggih, dua kuburan, dua mayit mendapatkan sisa kubur. Ya, sahabat kan bertanya, "Dengan apa sisa ya Rasul?" Nah, Kanjeng Nabi memberi dawuh, yang pertama sahabat mendapatkan sisa kubur gara-gara apa? Gara-gara nang dunia ketika nonsu simpel niki sepele tapi bahaya. Gara-gara nang alam dunia buang air kecil bahasa Inggrisnya the nguyuh. Buang air kecil setelah selesai rampung pipis itu kayak panganan ya. Kencing, nguyuh, buang air ke kecil, kumrape wong lanang, rata-rata wong lanang tidak membersihkan dengan air. Lah, warna banyu sing gampang kena sulin. Oh, karo apa berbebis? Karo obat, obat apa nopo? Obat apa obat abidna? Ketone sepele, sepele. Tapi tadi sebab siksa kubur sepele mengurut di suki banyu urut di suki karo banyu sepele tapi tadi sebab siksa kubur bakal punya tiga ya aku benar langkah baik rumah sulit langkah banyu selalu istinja apa itu istinja cara ngeri kuda mau sekarang nih pepe ya ini tinggu ini babar belas orang anak banyu pengen sesuci tidak ada air cara wudhu yang tayamum cara bebersih ini pakainya peper caranya bagaimana? Nah, peper tinggu ada syaratnya di antara syaratnya adalah selama najisnya belum kering habis dari itu tidak berlaku masih basah. Terus apa yang digunakan untuk peper? Satu, pakai batu. Tiga batu. Tiga batu. Jod watu sing bersih, sing garing. Caranya bagaimana mas? Ya contohnya, Kesini kan. Tapi tiga batu, sebuah, singanyar, sebuah, singanyar, sebuah. Menek ora, satu batu boleh. Memang lama batu anaknya satu batu masukin sekepel, iya. Salah su masahah, tiga kali usapan. Tul, 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 dua. Langkah waktu, mau nang kebor, langkah waktu mansuri, nang hutan, langkah waktu, anaknya apa? Anaknya wit asajaroh, nang gurwit. Wit orang kafe wit kena tinggal. Di antara semua kena tinggal, wit tinggal aja tinggal. Si jik lu gudok. Nomor loro wit pri kulite luyu. Belanya tidak bisa menyerap kotoran air. Oke, ya bisa. Cing lunyu akan digol karena tidak bisa menyerap kotoran air. Wujudnya kotoran air. Tinggu. Asal jarang pakai pohon.
Siki zaman modern wis nang alba nang indo sana. Seluruh dari tibu nang badan jamian kan nang gunan kene, nang gunan pertolongan kan gaja dari. Niki. Lho, sepele ku sepele tapi dari sebab siksa kubur. Dan pula ngasih kaya ini perampungan sih pun tidak berbicara ke ibu-ibu. Mas Guli, Mas Guli, maaf bu, nyolar mantul sedih aja, maaf bu. Ini, ngerti. Nopo-nopo. Ini kan jenengan bahas perkara istinja. Nge. Perkara kakar. Nge. Ini ditul-tul-tul kan karena gue lanang mas. Iya. Ya. Dorong makan tipu nasuri. Yang jauhnya mana tipu nggak mana? Karena jauhnya lu simpel, tetap menguat tubuh. Itu nggak mungkin. Cuma pelingkungnya mungkin. Itu sing cili. Merusuk indahmu. Benar ini. Go. Jadi apa? Sebab siksa kubur gara-gara tidak menjaga kesucian. Nomor loro, siksa kubur gara-gara apa ya Rasul? Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa menjaga lesan. Lesan ini kutu nih gue sholawatan. Kutu nih gue ngandana sih ngapai kaki karotan jatuh paro. Kutu nih memberi kabar gembira kepada saudara. Kutu nih gue maca Quran dan sebagainya. Kutu nih gue adzan dan sebagainya. Malah gue fitnah, nangah fitnah. Ini mencaci maki sana, mencaci maki sih. Sini, dari sebab siksa kubur gara-gara tidak bisa menjaga lesannya. Ini apa ini? Orang iya dari sebab lantaran siksa sakjroning kubur. Rampung jenabi daun jenabi mendoakan. Ini simbol kirim doa pada yang mati, doanya sampai. Rampungkan jenabi berdoa sebelah makam itu ada berdiri tegak pohon kurma. Mian singgurin gak karena mengkurma bro. Orang urungan lagi tegak, urung lagi telem, urung mana. Mian sih hidup di tanah. Maka mutinat hanya apa? Kurma. Kurma berdiri gagah pohon bur kurma. Gawe-gawe apa-apa gawe-nya gawe atap rumah kan godong kurma. Gawe kita ngapun itu tiang-tiang rumah gawe-nya kan kelapa kurma. Ya ini kung serga kurma mereka. Karena yang itu memang cuma pohon kurma. Oleh Kanjeng Rasul diambil kelapa kurma yang masih hijau. Sehingga si telos. Ambil oleh Kanjeng Rasul dibagi dua. Ditaruh masing-masing kuburan. Kan sahabat bertanya lagi loh, kenapa ya Rasul? Sahabat, selama kelapa kurma masih mengandung air, si telus gampang aneh. Banyu nih sejeruning kelapa iku makhluknya Allah, nyuhun karo Allah, Gusti Allah maringi pangapura mergani barokai selama kelapa kurma masih mengandung air. Gampang aneh, niki banyu nih sejeruning kelapa jalung ngapura karo Allah. Selama kelepak kurma masih ngemu banyu esi mengandung air. Selama kelepai urung garing. Ia dalilai masyarakat pati keraja yang pada jarak kubur pada ngawa kembang. Mulanya ibunya yang jenengan pada jarak kubur ngawa kembang sunnah. Darekan jenepi yang pakai kelepak kurma sing esi telus esi basah esi ono banyu banyune. Mulai iku nekar pada dasar kubur ngawa kembang pulau matur kemenangan kutu nganggo kembang asli aja nganggo kembang plastik. Kembang gunung. Apa mana kembang desa tuh? Kuburan kembang desa. Niki. Bahkan ketika nih Romo G Haji Ahmad Khalwani berjanji beliau ngendika. Pondek jarak kubur ngawa kembang ganjarannya double. Satu, derek-derek Kanjeng Nabi beliau yang pakai pelepak kurma singe sih basah. Nomor dua, kembang gue asli tumbuhan dari Allah ganda nih kami. Wangi malaikat kesenangan nih Kanjeng Nabi. Mulane apik teman ibune nek saben Jumat pada teli kuburan kadang gante nih kembang. Karena kembang kae garing antara 5 sampai 7 hari ben minggu kon pada ganti kembang apik temenan nanti tiap Jumat, tiap minggu, tiap Jumatnya itu per minggu. Nah, niku kon pada gante nih kembang nek kober tiap Jumat. Ora kober sebulan sepisan.
orang koper telung bulan kebesan, orang koper setahun tinggal. Oh, mending pada gelem tinggal, kuburan pada gelem dona. Bagaimanapun doanya itu pada yang mati, doanya sampai. Bukan Nabi mengajarkan. Dan ini yang diharapkan oleh Bapak Piswan almarhum. Dua putu wujud emas reisan de reisan mengkong gedek diulang agama nang rezeki diulang agama nang bak asri putu ne pakiswan gelem dongang gok almarhum pakiswan ya Allah kula kirim fatihah de reisan besok gedek kula kirim fatihah tu pangeran kula kirim yasin tu pangeran kagem bah kulo kagem bapak kulo kagem nini buyut kulo sapa bae leluhur kulo. Muka-muka paling ngono gampang segala-galane sumbar kubure padang dalane swarga kanggonane Al-Fatihah diwaca Yasin diwaca turun sewu Pak Mbah Mantan. Kalau saya mendoakan Mbah Mantan, Pak Lurah, Pak Yai itu butuh alamat. Kirim Fatihah mari mulia butuh alamat. Khususun ila hadrati, khususun ila arwahi sapa boleh nuha misalnya Al-Fatihah ada dibaca? Kalau untuk orang lain alamatnya kudu jelas. Khususun ila ruhi, khususun ila arwahi uli nuha sapa misalnya khususun ila ruhi jayeng misalnya untuk orang lain kirim ganjaran butuh alamat tapi barokan langsung soleh solihah anak orang ngirim marin alamat bocah sholat wong dua ketularan ganjarane anak yang ibadah sholat kok wong dua ketularan ganjarane secara otomatis orang mau dikirim alamat sudah tentu pasti bocah ngelakuin kebagusan wong dua ketularan ganjarane alhamdulillah. Asri de gaisa adalah anasim sawong dua menerapkan gombah kujuis iswan bakir zain penting bocoh hebat bocoh disini karong tahun kas pelang ladati kepengen sih wajib ini Mbak Manten kepengen tuh barang wajib tapi pelaksanaan yang bukan aneh. Bojo dulu itu kena bojo ke gampang sejam rampung berbila tu nikah bertazwi jahat bil mahril mazkur halal saya terima nikahnya Siti binti Bumi Siti ya Bumi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar utang sah sah. Mbak Netakon, mas Uli apa nih mar utang apa nikah tetap sah? Barokah ini karena pakai raja utang mahar nikah tetap sah. Tapi nih jangan ada tiwong larang nikah nang ada purung mesti bisa bojo. Kenapa? Maka metina wong lanang wani boyong sing wadon kudu minimal duwe kunci telu nembe nang boyong wong wadon. Siji kunci rumah. Jadi boyong wadon kudu duwe rumah. Mulane mari omahe de heran boyong berarti kan sana sing kudu tempat sing kudu ngebo boyong. Nomor loro kunci kendaraan. Ora kemudu mobil, ora kemudu motor. Pizza itu. Mendingan anak kuncinya. Nomor tentu kesim paling penting mas. Kuncinya direct kudu murid. Ini malah kunci punya era. Mulanya wong bojo, siji buka jalan rezeki, orang buka jalan bayi. Siji buka dalan rezeki, warung buka dalan bangkokan. Banjir. Ya iya sih, ya tapi ada di cetak-cetak nah jomblo guys. Kasihan deh doi. Kasihan. Itu perkara kasihan, jangan perkara kasihan. Tapi perkara
Ini Mas Rizky Setiawan dan Mbak Asri Indriyati, masya Allah. Fadkuruni adzkurukum washkuruni wa la takfurun. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa جماعنا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سرا صلى الله وسلم على النبي سيدنا Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salli ala Nabi Muhammad. Selamat waras, kita sudah kembali. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal, ya Dayi Shagadi. Oh,
antara lanang wadon saron loro niku wali saksine dipilih kemudian ngucap ana kabul syukur-syukur bayar mahar syukur-syukur mahar emas perang-perang yen aku kudu didol orang loro nggih nek kudu yo didol mahar tapi kan itu kepunyaan seorang istri sing suami pengen ngetul yo kudu jangan lu perintahnya kok kok jadi itu hanya perempuan haknya istri. Niki lho saya mau ngomong. Misalnya kalau nikah, umpama nih. Kata umpama ini lah ya. Saya terima. Saya terima nikahnya A, B, B, B dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar utang. Umpama nikahi mahari utang bu, nikahi tetap sah. Kan sih lagi musim,
lagi musim mahar utang, lagi musim. Loh, yang saya krungu-krungu dengan dengar orang-orang yang pada menikah di milenial sekarang, saya terima nikahnya A binti B misalnya, A binti sama lah kata misalnya, dengan seperangkat alat sholat dan uang 5 juta dan aneh buahnya mami umroh hutang. Apakah nikahnya sah? Kalau hutang, nikahnya tetap sah. Cuma jenenge utang ya wajib, bukakan tetap wajib dibayar, ditunaikan. Utang, nikahnya tetap sah. Walaupun utang masuk ini nikah tetap sah, tetap sah. Barokah ini kan yang pati kerajaan, walaupun mahari utang. Kenapa kok tetap sah? Ulama Indonesia sepakat, nikah itu barang halal. Mergane barang halal jangan sampai dipersulit. Nek nganti yang digawek ngel-ngel, dikhawatirkan singar keloni barang halal kan tinggal gak mulut ya barang sing haram yang notabene lebih mudah. Mulanya barang halal aja nanti diangel-angel. Aja tinggal ya. Maksudnya minyong orang angel yang boleh bocok maksudnya kayak gue belanja jadinya ngel. Nampunten, ini itu barang halal dan barang menghalalkan. Kenapa pulau-pulau kadang-kadang sepnopong ya? Aja demung saman pengantin ya. Tapi kalau kadang-kadang sok seneng tekan mari ngacara ijab kopul. Seneng apa? Kenapa? Kalau barangnya pengantin. Salah satu waktu doa kita gampang diijabah adalah ketika ijab kopul. Kenapa tunane pangandaran sangat mandi pada waktu itu? Karena waktu itu adalah prosesi yang dikatakan miratsun ghalidzah, perjanjian yang sakral, perjanjian yang agung, perjanjian sing luar biasa, perjanjian yang langsung karo Gusti Allah. Prosesi acara ijab kabul ibune nderek, kudu nderek ijab kabul, nderek ingat seni pangandaran sing ijab kabul kula. Nang ngene bakal lho. Boten, tapi ikut ngegah, ikut menyaksikan, ikut ngerona. Di waktu itu aras hurung, hurungi aras bumi negol, selangit tembler. Dan siapa basi ngerona pada waktu itu, tomene gampang baru. Busyawak yang dikatakan waktu gampang, waktu yang mustajab untuk berdoa. Kenapa waktu ini gampang dijalankan baru Allah? Prosesi ini adalah prosesi agung, di mana prosesi penghalalan barang haram. Simone Mbak Asri haram di sawang apa maning di sentuh. Wong di sawang gue haram nang Mas Reski wong urung bojo apa maning di sentuh. Begitu kobil tuh. Saya terima nikahnya Asri binti almarhum Bapak Miswan dan Mas Kawil tersebut dibayar tunesta. Petuk kue sing mone haram oleh Mas Rizki apa-apa haram apa-apa haram dalam anak kobil tuh disaksengi saksi loratil di dongane tiang kata orang menghalal dok Mbak Asri tapi apapun yang dilakukan Mas Rizki kepada Mbak Asri jadi lantaran sebab ganjaran wong jomblo ibadah angin. Aja mulane musuh mulane bojo lemes besti jenengan yang masih jomblo mbak jadi jomblo mbak milu itu jomblo masuk ini wong nek urung duwe bojo ngibadah digawe rodangnya lho napa-napa dhewe. Maka tujuan nikah Mbak Asri adalah i'anna bila ibadah, memudahkan kita melakukan ibadah. Ibadah sama partner. Ada sesuatu ibadah yang tidak bisa didapatkan oleh yang belum punya pasangan. Barang bucu karena perlu melakukan ibadah. Contoh, ulin naik minum, betul ya? Contoh. Ini contoh mau. Sunai kanjeng Nabi kalau ngunjuk pakai tangan kanan satu, yang kedua bismillah, yang ketiga bismillah. Ker. Alhamdulillah. Ini kau ngingali sambut.
caranya ingin joget Kanjeng Nabi, pakai tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Alhamdulillah. Tiga kali tegukan tanpa nafas. Nafas orang gak bumarin banyu. Ulangi lagi. Alhamdulillah. Ulangi maning. Ampun dia ini. Tiga kali. Bismillah. Panggung alhamdulillah. Pulang nih minum ganjaran nih mungsi ciprok sungai kandang ini seperti pak. Begitu lingun sukaro bocok Mbak Asli karo Mas Rizki, ada tambahnya ganjaran sunah lagi oleh Kanjeng Rasul. Kenapa? Kanjeng Nabi kalau ngunjuk tadi seperti ini. Yang kedua, ingkang garwa nderek ngunjuk dengan gelas yang sama, dengan bekas yang sama. Beda karo wong wadon pangandaran jare siki. Sing lanang ngombe ngunjuk, sing wadon iki gak kasunas. Kasunas dik. Kulit sing kene malah. Jadi sing bekas sing lah. Sunai Kanjeng Nabi dan istri ingkang garwa sejak Aisyah minum satu gelas dengan gelas yang sama dan dengan bekas minum yang sama. Ini sunahnya Kanjeng Nabi. Cengon ngunjuk ke punggir bojo di penjaran yang luar. Ya sekitar lebih minum, lebih ngunjuk ke urung apa-apa. Kulit naik sholat, rekan sak. Dewek kan dewek, kowe sholat dewek. Tapi bareng gue bojo Mbak Asri makmum kepada Mas Rizki sebagai imam, singuni dewekan jomblo sholat biasa baik. Tapi bareng ibunya makmum seorang Mas Rizki wujudnya Mbak Asri, sholat siji tambah siji sama dengan 27. Bojo, suami, istri berjamaah dua orang, ganjaran lebih mulia lebih tinggi 27 derajat lebih mulia ketimbang sholat deh. Di barokah ngapa barokah ya duwe bo bojo. Nang esok kan bojo baru subuh lah. Kadang nah, nikah itu ada maqasidun nikah, tujuan nikah. Tujuan apa niku? Ya tadi isti'anna fil ibadah, memudahkan kita. Gampangnya kita ngelakoni ibadah, mau niku rujerekan dan jernih biasa bareng turu karo bojo kaya sholat sanjing nikah. Bapak mau nih mangkat kondangan derekan las-los, gambaran di bojo, pamit karo singkat kumas, temal kondangan ya mas, pamit. Nyucuk tangan silahkan yang pada menyucuk Hajar Aswad Bujul Iren tambah mani Aswad deh. Luar biasa, coba ya. Mantap, Bujul ini ganjarannya luar biasa. Dan non sewu jenengan merasa nyokan bodo. Semua orang punya pasangan. Uli nurung ketemu siapa pasangannya. Tapi yakinlah semua orang Mbak jenengan sudah ada tulisan siapa pasangannya. Cuma pertanyaannya, Bu, kapan ketemunya? Yang namanya jomblo pasti akan berakhir. Nek orang yang pelamin nanti yang kuburan. Tapi anak bujang, anak perawan mati, Mas. Riwe, besok ketemu jodoh yang suarga nih, Gusti Allah. Kan saya khawatir. Ini kalau bojo, cinta memiliki. Ya! Barang si bojo, saya senangnya, guys. Kayaknya sebuah cerita senangnya orang baik, tunggu jantannya. Coba barokah ibu itu Masya Allah Mbak Asri punya anak. Barokah Mbak Asri Mas Rizki punya dek Zaisan. Ini kita disebutkan bahwa nopo nun sewu. Setiap hembusan anak yang lahir itu hadiah dari orang tua. Setiap hembusan anak, hembusan nafas si anak nang alam dunia kan hembusan orang kena jatung, orang kena jatung. Oke, okay. Jadi malaikat nggak sih? Jadi malaikat singko malaikat gue mau jaluk ngapura karo Allah selama bocah menghirup nopo hirup nah nafas hirup buang nah nafas. Ini kita loh kayak punya anak seperti itu dan ya jatuh mun tenang apa wong duwe anak.
Pengane mandi kemarganya itu perjuangannya gue anak kayak nata reka sani perjuangan melahirkan kayak nata reka sani perjuangan yang rumah anak kayak nata reka sani bapak perjuangan yang gue nafkah kayak nata reka sani murid pe anak anak bulan ini luar biasa Allah hadiah maring bong tua setiap hembusan anak hembusan bocah hembusan keturunan nafasnya itu dijadikan oleh Allah dari malaikat. Malaikat yang tiap hari meminta maaf pada orang tuanya selama anak mengembus tanah nafasnya tersebut luar biasa. Mulane bujan ditongone urung mandi. Dan ini kok singgung aja kulo, Mbak Yai tontonnya. Aja kulo, karena kulo bujan tongone urung pati ya. Mandi ya nanti. Mbak Mantan tontonnya kok ya. Ini Mbak Mantan dong, ini mandi banget. Ngurusi rolas tahun maridannya kaya-kaya saking gam. Nopo, rekasannya dongulannya dongulannya Mbak Mantan mandi. Dan ini Masya Allah, luar biasa. Dan pelajaran bagi calon-calon istri. Wong wadon kuih gampang suargan. Ini kan kita kukuh dulunya diterangkan. Wong wadon kuih gampang suargan. Ya, gampang ngerakannya. Salah satu dosa istri yang sangat-sangat luar biasa salah adalah ketika istri dengan mudahnya menghilangkan jasa-jasa kebaikan suami. Lapa anak-anak? Kan Zengabi ketika melihat neraka waktu Israqal Mi'raj. Itu kan Zengabi ini ngalih anak kongkat. Kuwatun kekampang suarganya. Iya, tapi ternyata barang Zengabi ini ngalih neraka. Rata-rata penduduk neraka adalah perempuan. Sopok yang Jibril diantaranya adalah kongkatun seorang istri yang dengan mudah menghilangkan jasa-jasa kebaikan seorang suami. Setahun dalam keluarga sing lanang nuruti kepengenane sing wadon. Nuruti keinginane sing wadon. Nuruti kesenengane sing wadon. Hanya karena satu kesalahan, hanya karena satu kekhilafan sing wadon dengan mudahnya ngomong kayak dia. Mas, sampean dalang aku sing karo nyong bakar jas. Lha setahun sing apa belajar bapak terus untuk apik maring sing wadon tembung sekecap kue-kue tadi bendune Gusti Allah maring is istri apa maning nek ana wong wadon maning goblok goblok nang sing lanang. Dapake ngendika gue ibune ngendika kaya ngerti ngerti ya. Belum tak. Terus itu perkara orang tahu jeng. Perkara ini adalah ini di dalam ki. Tidak. Ulini mulang perkara nikah, jere, ya jere. Ya, ya. Jere siapa? Jere Quran. Jere siapa? Jere kitab. Jere siapa? Apa yang saya katakan hari ini sudah saya pertakunkan, guys. Jadi bukan karena saya matur sekarang pengalaman dulu. Bukan. Jadi ini jangan ulin mulang pengantin. Kalau ya wis tahu. Lalu saya, apa yang saya katakan sudah saya pertakunkan. Begitu sayang. Ini baper maning, makasih. Ini saya udah baper maning. Yuk, Masya Allah, ini simpel, setitik, tapi jadi bendune Gusti Allah. Wong wadon gampang suarkan di tengah kita terangkan dan mengurut tulisan nopo cici asalkan Mbak Asri kepada Mas Rizki kelawan Gusti Allah nopo satu sholat fardhu. Wong wadon kembang surga di sekalian yang pertama sholat berduni bagus. Nomor loro wa summa syahruha puasa Ramadane mantap. Anak utang ya di sahur ono utang gua ya di bayar ini Ramadan. Nomor telu adalah wa atau adzaujaha taat kepada suami wajib taat dalam tanda kurung hal kebaikan wajib taat. Nek misalnya enggak anak-anak gedangnya tangan di cio, itu tidak wajib taat. Wajib taat pada suami dalam hal kebaikan asalkan perintah itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya maka istri wajib taat kepada suami. Wong wadon kuwi gampang suwargane. Ana cerita ada seorang istri ini di zaman kanjeng Rasul seorang suaminya itu berangkat perang. Jadi Mbak Asri
suaminya berangkat perang bersama Kanjeng Nabi. Berangkat perang. Otomatis dibeling oleh suami kepada istri. Sayang, yang apa mas? Oke, mama sekarang berangkat perang. Kowe nang omah sing ngati-ngati ya, nggih mas. Aja pisan-pisan metu nek kurung mendapatkan ridaku. Aja pisan-pisan kowe metu omah nek kowe kurung mendapatkan izinku. Ya wis aku tak mangkat yo, yo sayang, nggih mas. Berangkat perang. Seminggu, rong minggu, telung minggu. Perangan dari suwe. Lah ini kudatan utusan dari ibu. Dari ibu si Pak, si Madon. Ibunya si Madon, datang utusan. Anu yuk, apa? Ya perempuan, sesama perempuan. Anu yuk, apa? Ya ngabari, ngabarin apa? Ibu njenengan kepengen ketemu sampean. Lagi meriang, mulai meriang. Apa jawabannya si Madon tersebut? Nopunten, ini bukan ibu lo anak sing nopo. Pani karo dhaka karo ibu mboten, tapi lo dibeli nopo. Bojo aja wani-wani metu nek aku ora diijini nang sing lah. Akhirnya balik maring ibu nemani utusannya. Berapa hari lagi datang lagi ke tempat istri tersebut. Anu, yuk lah, wis mulai parah, sakitnya parah. Sakit pak, parah. Ditiliki, ditiliki. Ibunya sakit pak, parah ditiliki. Tetap jawabannya sama. Anu, bojo urung si, injini nyunggun dewi aman akan bo, bojo. Akhirnya balik lagi. Ketiganya, ditiliki singgo terakhir yuk. Nah, napa? Ibunya meninggal. Ibunya kapul, ibunya sedang ya. Ditiliki, pulang, ngapunten, urung bisa. Bojone nyurung, mbak, bali perang. Aku ngondek nyekeli karo amanah ibu. Bojo muntah sakit, nah, pun lagi. Tak cuma kan sakit, bagaimana ke ibu dulu. Ngapunten, untuk perkara kultura ke orang. Urusan ibu bali karo nangis-nangis. Bilang anak waktu jura kamarin bi. Biung, akhir utusan kia datang kepada Kanjeng Nabi. Kebangetan Kanjeng Rasul, kebangetan utusan yang dari Kanjeng Nabi. Utusan ibu ini mau, utusan ini. Kebangetan teman ya Rasul. Dengan apa? Masa anak-anak anak kok biungnya meriang beberdas orang gelem tilik. Beberdas orang gelem tilik. Bahkan yang ibu ini meninggal dunia sama sekali orang gelem tilik. Kebangetan dari anak wadon. Kebangetan dari bocah. Kebangetan dari anak. Lah anu nangapa. Jerene anu anak wadon ki nggondeni amanahe sing kakung urung gelem metu omah, kalamun bojone urung bali urung ijini kon metu omah. Apakah Rasulullah Tuhan kepada wong wadon istri tersebut? Boten. Beliau ngendika, "Ilah dalah." Napa jawabane Kanjeng Rasul? He, utusan, utusan dari pihak ibu. Sejatine ibu kae sing meninggal dunia wis disiapna swargane nang Allah. Gara-gara apa? Gara-gara berhasil didik anak wadone sing taat maring bojone. Sing ngopi bukan marah, oh wong wadon ahli neraka pengaruh biung ora tak mboten malah kan Nabi ngendika wong wadon kuwi mau ibu kae mau bahagia. Ibu kae mau seneng atine. Senajan anak orang gelem tini kudu perkara orang gelem kabeh mergani ngondeni amanah kanggo bojo. Nyekeli amanah kanggo bojo. Aja wani-wani metu omah nek bojone urung mbah bali iku ngendikane bojo lanang maring sing wadon. Kenapa mendekatkan Kanjeng Nabi? Wong wadon, mbak, nggi. Ibu kae wis manggon nang swarga. Gara-gara apa? Gara-gara ibu kae wis berhasil didik anak perempuan. Jadi seorang anak yang salehah, anak yang taat pada orang tua, dan taat kepada seorang suami. Wong wadon kue, swarga nunut neraka katuh. Misal ana seorang perempuan bojo karo A sing A mati sing wadon bojo maning karo B dilan sing B mati bojo maning karo C sing C mati bojo maning karo D dilan mati jenenge sing D mati yen besuk si wong wadon sing wong wadon bebas milih
nang surga melu sapa. Umpama bojo pertama mlebu neraka. Bojo sing keloro mlebu neraka. Bojo sing ketelu nang surga. Sing papat mlebu neraka. Sing wadon bodhos miling melu sapa? Kulo melu sing mlebu surga. Ya wis melu sing cek. Ki baroke dadi wong watur gampang surga ning margane nopo? Tak padan suami bojone biyen pirang-pirang mengko nang surga kari miling dhewe sing lanang mlebu surga sing kuwe sing pitu nuti bebas milih. Jadi ini karena orang wadon nang keluarga kok sapa dunia wis waning karo sing lanang waning gentak karo sing lanang itu apa-apaan ya tenang apa nang dunia ditanggung nang sing lanang sampai ke akhirat bisa pe ditanggung nang sing lanang bulan nih ya ajal ajawani karo bojo yang gaya ajawani karo bojo ajawani karo sing lanang sing manut karo sing lanang manut karo manas ya. Ya Allah, taat pada seorang suami wajib apabila perintah itu tidak melanggar ketentuan Allah dan ketentuan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, iki wong wadon gampang suwargane. Amin Allahumma. Amin. Nggih. Nikah sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, nikah itu tadi kamu berizin lagi. Nek Mas Rizky kan wis 2 tahun bobot jalan wis mumpus mulai paham watake Mbak Asri. Wong wadon iki pancen swarga untuk laki-laki, tapi swarga sing aneh. Mereka nih seorang istri yang harus surga untuk suami, mereka nih swarga nih belum cerewet. Memang mas, yang namanya istri itu pancen kudune cerewet. Apalagi seorang ibu memang kudu cerewet. Jiwa pendidik, karena saya kan calon guru, saya guru BK, bukan guru pelajaran, saya guru BK. Calon, urung sidang, urung ketemu ngapain ya. Urung ini, skripsi urung, baik. Kok ngapain, muka-muka dan tampung bantu gue dari? Bocor. Pengen banget nyawang nyawang bos, siapa bos? Ada kondangan apa orangnya? Undang Pak Lurah, Pak Mantan, kok ini Pak Undangan ya Pak, medit toko amjibah harus saya ngundang kembali ke laptop wong wadon atau jiwa ibu pendidik memang kudune cerewet. Nek Mas Rizky gotak Mbak Asri sing cerewet oleh siki-siki krok. Dari zaman Kanjeng Nabi wong lanang ana sing ngantikan judhek mikiri bojo sing cerewet. Anak wong lanang namanya Jundub bin Junada. Terkenal yang adalah sinten Abu Dzar Al-Ghifari. Niki sahabate Kanjeng Rasul. Ghifar dari Bani Ghifar dari kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar kuwi napun dan kabilah Ghifar Bani Ghifar itu terkenal duwe niku wonge punya masa yang kelam, merampok, nyolong, begal, otomatis preman awake nopo tekan. Mulane ora gumun, Abu Dzar niku awake gede, dhuwur, konglomerat, kulit kulit kepenak, ganteng, gagah, luar biasa. Seorang Abu Dzar sing gagah, ganteng, gede, dhuwur kados bangan tadi. Oke, bakal dhuwur. Kita naro kuning kering cilik umur bangir bangir nah Abu Dzar gagal gede umur ampuh belum atau kalah tapi memang manusia kue langsung sempurna iya termasuk Abu Dzar wis gagang ganteng gede dhuwur duite akeh panglimane nopo perang ratu kalah gelut ratu kalah tapi nopo kurangnya si cito duwe bojo ngungkuli cerewetan itu di kulit desa cerewet luar biasa nanti Abu Dzar ngendika seperti ini butuh rosa ya Allah yang jane duwe dosa apa duwe bojo ya Allah yang jane kurang apa wis ganteng gagah kudu dhuwur kudu angke tapi ya Allah ben muni ngon siji cerewet apa ingon ingon ini kayak ini bojo tak tambah masalah kuat
Tapi sebelum ditukar tambah, Abu Dzar punya inisiatif. Soan kepada orang sing paling begak, wong sing paling kereng, wong sing paling dalak. Sinten sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar niku pernah tandingane. Alise mawon gak Umar. Kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, kalau khutbah Jumat niku napa? Kalau Sayyidina Abu Bakar tangan-tangan pegang mimbar, tangan kiri mimbar, tangan-tangan apa? Pegang tongkat. Yutabullah di rumona kepena, bisa wengdak enak. Cuma ya, jamaah pada turu. Sayyidina Ali, kalau khutbah pegang tombak, tangan kanan pegang tombak, tangan kiri gondeli mimbar. Sayyidina Utsman pegang tombak, tangan kiri pegang mimbar. Itu nek khutbah Jumate yang tiga ini. Kalau Sayyidina Umar orang terima tongkat, orang terima tombak, anggunnya apa? Pegang itu. Itangkullah. Pada orang iman tak pedok gulunya siji-siji. Sing pada Rabu, pada sholat Jumat, mendangan kumpul, ini pada keringkat tapi gulunya. Orang wani turu, orang wani dengar, jengklu. Bahasa keringkat ini, ini ku Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kalau nopo lantunan ayat Allah, yuk gagah, keras, kereng. Kalau Sayyidina Utsman, nek mau Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali lebih langgungan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Umar, ayah bonge, doka, perang, galak, akan masuk Quran oleh Sa'alun, halus, kereng, galak. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba nang lahar kulo ono wong maca Quran modele kaya Sayyidina Umar nang toa nang musola nang speaker yakin nang kaya magrib-magrib. Bismillahirrahmanirrahim. Tangane wong cangkeme bodol. Padahal ana sanate sanate de Sayyidina Umar. Tapi burung masyarakat lahar kulo itu kan sukanya yang halus-halus, maka sangatnya yang halus-halus. Tacanya tadi, saya kena kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wow. Kan kono setor Sayyidina Umar. Sayyidina Umar saking galak itu jenengane nganti Sayyidina Ali penasaran. Ibu pakai luar biasa masuk nek mak kita kini malaikat jawabannya banyak. Sampai situ penasaran itu. Begitu Sayyidina Umar kapundut sedo terbunuh dibunuh ketika sholat subuh. Rata-rata sahabat terbunuhnya ketika sholat. Karena musuh hati titik termasuk ketika sholat begitu Allah akbar dengan dunia kelingane Allah beda karo uling begitu Allah akbar ding bakso begitu Allah akbar ini ketika sholat Allah akbar bersepatu kumbane kelingan kumban peme. Tapi sahabat dan begitu Allahu Akbar Sayyidina Ali samparannya dipanasi niku mboten napa mboten kerasa bareng salat ram niku Sayyidina Ali. Sayyidina Umar pun gagah preman gede dhuwur galak luar biasa apun seto terbunuh ketika salat subuh Allahu Akbar tikam dari belakang oleh Abu Lu'lu' coba. Iku karena apa titik termasyarakat ketika sholat begitu Allah Akbar suara kelingan dunia suara kelingan ramai suara kelingan kebun suara kelingan sal Allah Akbar Allah dan Allah niki. Apun tu Sayyidina Umar dimakamkan Sayyidina Ali kembali Allah dibuka kasar oleh Allah
dirungok nopo, dirungok nopo, kuburan yang Sayyidina Umar. Iku kenal Sayyidina Ali. Temenan, datang malaikat sinten, mungkar nakir takor. Letak kaya sopan, mungkar nakir sopan. Beda kalau jeneng yang nambil ditakannya, gue jeduk, urung ditakon ini nambil ditakannya, jeduk. Ulun ditakoni nambah juga kani ulun jenengan bukan nakir sebenarnya tidak ulun jenengan Umar buatan Sayyidina Umar malaikat tetap malaikatnya sopan singgalak Sayyidina Umar assalamualaikum ya Umar waalaikumsalam salam kula mungkar nakir apa apa tadi tanglet tahu napa menurut buka Allah kau mani pun masih dia takon tapi galak ini kenapa mau singgalak yang kaya tahi itu pengen ngerti luar biasa dan akhirnya betul tidak ada yang jadi solusi kecuali Sayyidina Umar kau pengen takon bagaimana caranya nakluk nabucu cewek nakluk nabucu galak Abu Dzar kepada Sayyidina Umar akhirnya betul sore-sore Abu Dzar cara lahar pulau yang ngendong ya ngendong ini tanggangnya datang unruk-unruk rumah Sayyidina Umar nember duduk larang dalamnya Sayyidina Umar Abu Dzar mandek orang kita apa nang jeruk rumah anak-anak lagi gomain nang singkatan sapa Sayyidina Umar lagi gomain nang bojone Umar preman di Mekah, Umar seneng gelut, Umar pedang gelarak gede kaya kaya domai bojo dingkluk. Tak hati. Dingkluk domai bojo sing preman di kaya kaya Umar, domai bojo dingkluk. Mulanya wong pinter kaya ngapa, ampu kaya ngapa domai bojo gari goblok ge. Iki bu wong ngatur ge apa maksudnya luar biasa ada apa di dalam sate wong ngatur karena apa nih ayah jinnya apa luar biasa luar biasa Umar gagah preman gede dur tuh mesin batun ringkluk nami ini pun bunyai akikoh karena ini pun Sayyidina Umar jadi jenengan gue dulur akikoh ini kalau galak ya member jenengan gue pikir bu mbak akikoh ya kenapa mem pernik galak kebetulan dan punyai hati dan dilepas Tomei sematun king lukungan ada Abu Dzar yang siapa lemes dikdos aduh pada baik ini yang karat curhati jisik curhati pada bebe tiga rosim aduh pada baik akhirnya tinggal yang siapa karo biasa jagongan akhirnya ketong sepi yang jerok apa ya sepi apa ya kita yang jahat apa ya akhirnya Abu Dzar wangi duduk larang duk alon-alon mau ngebayi sing lana ke mesin matur alon-alon duk assalamualaikum sengaja calon alon mau ngebayi ngerti ke mesin matur assalamualaikum dan jurus suruh banget waalaikumsalam eh sih kok bergalak benar waalaikumsalam sama Uno Abu Dzar, iya Allah Abu Dzar, Abu Dzar mau kopi narap lepet kopi narap mau galon 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 juga. Anak apa Abu Dzar kaki ngaren prosita. Dan yang apa? Pada kopi dikoro bocok. Akhirnya Abu Dzar tanya ya Umar, jenengan kue wong lanang gagah kejujur panglima perang Kanjeng Nabi, senopati ini Kanjeng Nabi, jenengan ampun ganteng hebat. Nah, kalau masih nggak temenang baik, tidak terkuntik kenapa apa? Ya Umar menjawab, hei Abu Dzar, rumah. Ini kan kita buku tulis mbak. Aku memang mau ngelanang, gagan ganteng bibidur, panglima perangnya Kanjeng Nabi, senopati ini Kanjeng Nabi, pengawalnya Kanjeng Nabi. Kenapa aku tumi bojo meneng baik itu bukan karena saya takut pada istri saya no way babar blas ngomong nanti kalau bojo minyong saya diam saja tumi bojo berkata apa bukan karena saya takut tapi karena saya paham atas istri saya paham apa ya mar wong sing paling kesel dalam keluarga asli ini adalah wong wadon wong lanang kerja kesel kerjanya keton nyekel pacul berarti kang sawah, kang kebon. Nggih. Berarti terus dadi YouTuber sasi. Dadi YouTuber ngelihat video. Bener, lho wayang berarti tas dalah. Iya nek ora dol wayang. Bener, gawa tas kang kantor berarti kondur kan balik
desa jelas. Wong lanang gue kesele 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 jelas. Wong wadon kerjane ora keton, tapi nek kesel keselan oleh kesel jadi wong wadon di dalam rumah tangga. Wong wadon kesel pikirane, kesel hatine, kesel awake. Sing pertama tangi di jeneng larga seorang ibu. Tangi kang esuk muput langsung muput di kumban, langsung muput di kerabat, langsung nangit nangit na bocah bocah kon pada atus mangkat sekolah. Kau sarapan bu bocah bocah, disuruhnya bocah bocah maring sekolah. Balik esi koper mepel esi koper berserba bernambar. Pernah takkan bong ni anak baik pekerja sentimek nang bong batut. Bong batut duwe gampang akeh pikirane. Tumpuk-tumpuk-tumpuk masalah nang pikiran. Bong batut gampang stres, bong batut gampang bunek pikirek, bong batut gampang akeh masalah. Ketika sedang ngomai sing lanang, itu sedang membuang sampah kehidupannya. Tapi wong lanang kudu siap dari tempat sampah. Tetap? Bebas? Ini bukan jawabannya belum, ini jawabannya saya dengar om. Om sih gak kayak kepala mata seorang istri coba. Masya Allah. Mulane al-mar'atu imadul bilad. Ila saluhat saluhal bilad, fa ida fasada fasadal bilad. Seorang perempuan adalah cagate negara. Wong wadon kuwi cagat negara. Nek apik wong wadone, apik ibune, apik perempuan, apik negara. Nek begitu seorang apik ibune, seorang apik wong wadone, yo remuk negara. Yo kok bisa? Karena ibu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Subhanallah ya om, rizalul dot pemuda hari ini. Anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Apik orang nek partai kerajaan, rong lutan mengharap. Apik orang Indonesia rong bulutan ngarep tergantung apik orang bocah-bocah di zaman sekarang. Remuk Indonesia harus diremuk presiden, harus diremuk menterinya, harus diremuk gubernur, remuk bocah siki. Bocah siki remuk sing nyekel kepemimpinan saka. Wong sing nyekel calon yang remuk runtuh Indonesia. Ya sing nyekel anak-anak soleh-solehan adalah seorang ibu. Ibu rela protes sama bulan 10 juta. Mulanya tidak ada anak sing hebat, tidak ada anak sing mulia tanpa doane wong tua. Ibu, ayah, terutama seorang ibu. Datang anak ke saya, Mas Uli, saya pengen rezekine lancar, barokah usaha ini kula mantep. Kamu masih punya ibu? Masih. Imat, jimat nopo, barang suci wajib di rumah. Lo nopo, wabdah iya di rumah. Fadna min hamam batu risik. Sukalah membuka telapak tangan ibumu. Karena di telapak tangan ibumu ada yang namanya membatu risik. Apa itu maksudnya? Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada seorang ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Rezekinya Allah luas, cuma pikiran kita yang terlalu sempit mikirkan rezeki ini. Gusti Allah. Kenapa doa ibu sangat dijawab oleh Allah? Iya. Karena apa mas? Karena sebelum ada orang mau mendoakan kita, satu-satunya nang dunia segelam doa nang kita, beliau hanyalah ibu kita. Kapan itu? Ketika mata kita belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, bibir belum bisa berucap, tangan belum bisa gerak, ibu kita sudah doakan munajat pada Allah meminta untuk kebagusan, kemaslahatan, kemuliaan kita. Kapan? Jika kita di dalam perut rahim seorang ibu. Burung anak sih ngajak ngomong kita nangkotan, ibu kita sudah mengajak ngomong kita, sudah mendoakan kita untuk kebaikan kita, nanti kita sudah lahir dengan alam dunia. Otangnya gede, tangan halusnya ke kerut, tangan usap-usap sambil berdoa, sehat yona, pintar yona, mulia urimu yona, barokah yona, suaraku yona, pintar yona, barokah, sukses mulia barokah. Guna wangi, mulanya tidak ada anak yang mulia, betapa seorang orang tua, orang desa, seorang ibu, orang gunung, orang tua, orang angel, angel, tapi nopo, angel, rezekinya dan sebagainya, orang radue, orang nopo, pria tinggulipe, tapi kepengen punya anak yang bisa merubah nasib orang tuanya. Siapa sosok ibu namanya Sukirah.
berdoa sama Allah, ya Allah, pulang pengen anak sendiri, anak sendiri, anak sendiri, seorang ibu, mantap seorang kiai, nyuruh lantaran kiai, kiai, apa? Saya ingin punya anak yang hebat, anak yang mulia. Yo, tidak ada anak hebat tanpa kreatif orang, terutama seorang. Mateng ya, yo. Besok nih kue hamil, kue mandir, kue mateng, potong mobil susu sebentar Allah. Prihatin sebentar Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Anak sing hebat, anak sing pintar, anak sing rajin, anak sing masya Allah, sing hebat, sing barokah. Allah memberikan kemuliaan kepada seorang ibu yang memprihatin sebentar Allah. Nopo seorang wong desa, wong gunung, wong ora duwe, tapi mantep ibu maring putra putrane. Seorang sukira punya anak lahir, seorang anak dari rahim terus seorang sukira lanang ganteng putih. Gagak kedua diberi nama Soeharto, jadi jenderal, jadi presiden 30 tahun. Gara-gara apa? Barokah doa orang tua, terutama seorang ibu. Amin. Allahumma. Amin. Dan salah satu doa malaikat Jibril pada satu Syawal dulu, ketika Kanjeng Nabi pada khutbah Idul Fitri. Di antaranya doa malaikat Jibril yang diaminkan Kanjeng Nabi adalah ya Allah banget yang silakan nang satu sama lagi ya Allah ya kue anak sing ketunggon wong tua ibu atau bapaknya tapi anak tersebut tidak mendapatkan kundi suarga kang wong tua gara-gara wong tua ora rida maring anaknya. Pertanyaannya adalah di hati raja tidak ada satupun saya yakin tidak ada satupun orang tua sing kepengin anaknya melarat kepengin anaknya sengsara semua orang tua nanti wong tua dikelalai rekasa dikelalai orang mangan dikelalai rekasa banting tulang panas-panasan hutanku danan demi anaknya mulia demi anaknya hebat demi anaknya barokah binatang ibu tapi kok nganti anak wong tua ora rida mari anake berarti saking kebangetan leh dadi anak gino kongi saking kebangetan anak larang mari wong tua tidak ada orang tua kepengen urip anake sengsara ora anak kok ngarane wong tua sing rekasa demi anake mulia wong tua ora mangan demi anake padha mangan semua orang tua seperti itu kok nganti anak wong tua ora rida mari anake berarti saking kebangetan anake mari wong tuane gara-gara apa? Wong anake mung sibuk maring bojone tok, mung sibuk maring sawah tok, mung sibuk maring keluargane sing wadon tok, mung sibuk maring pekerjaane tok, kanggo ora kober ngurmati ngurusi wong tuane dhewe. Didongakna lakan doakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Kanjeng Nabi di dona cilakan yang penting cilaka ambien satu Syawal pada waktu itu ketika Kanjeng Nabi akan khutbah Idul Fitri di doakan Jibril diaminkan oleh Kanjeng Nabi cilaka banget anak sudah mendapatkan ridhane wong tua na'udzubillah min lan iki barokah kita ngaji bareng bersama Mbak Asri Indriyati dan Mas Rizki adalah mencetak generasi yang soleh-soleha. Salah satu doa orang tua adalah Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Amin amin ya Rabbal. Nah ini Bayati, itu sarang-sarang Mas Rizki Setiawan dan Mbak Asri Indri Yati sing penting perjuangannya Gusti Allah orang nyawang bagane ulun jenengan orang nyawang ayune bagus ulun jenengan sing Allah sawang adalah hati ulun jenengan dan ngamal-ngamal sholat ulun jenengan innallaha la yamburu ila suwarikum wa amwalikum walakin yamburu ila ulukikum wa akmalikum Gusti Allah orang deleng wajahku wajahmu orang deleng kelawan pasuryanku pasuryanmu orang deleng mukaku orang deleng mukamu orang deleng raiku orang deleng kelawan suariku wajahku lun jenengan orang deleng kelawan wa amwalikum bangga kulun jenengan tapi Allah deleng kelawan apa putih pati keraja yulah harku lo meriki adalah walakin yang dulu tidak puluh ikum api kulun jenengan niat kulun jenengan dan akmalikum amal-amal kebagusan kulun jenengan ini ku singkir jeleng karo Gusti la ya'suna Allah ma amarahum
sampai ajal menjemputku, ku selalu mencinta menyayangmu, dan kau tulah rosokku hingga di surganya Allah. Ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku, dan menjadi bidadari cintaku. Jadi masuk di cepel tangan yang gak asli gede. Apa mas? Cetel cet cingkup aku banyak kelompongan ini gila ya. Ilmu kue ana loro. Siji ilmu dirosah, yang kedua ilmu wirosah.
Ilmu dirosah itu ilmu ne santri maring kiai, murid maring guru. Katus jenengan kali kula niki namine pun ilmu dirosah. Jenengan midang ngetaken, jenengan catetan hati utawa betul tulisan niki namanya ilmu dirosah. Artinya kita punya ilmu, ada perjuangan. Kita sekolah, kita ngaji, kita mondok, kita dek pengawasan majelis-majelis ilmu majelis taklim, kita derek. Itu namanya ilmu dirosah. Kita golek, itu namanya ilmu dirosah. Tempat cari ilmu madrasah, ya, pendidikan, tempat pendidikan. Seperti ini. Yang kedua, ilmu wirasah. Itu ilmunya warisan. Ilmu warisan saking Allah lantaran kanjeng Nabi datang yang dikehendaki karo Gusti Allah, itu namanya ilmu wirasah. Ada seorang ulama besar sing diberi ilmu itu lantaran ilmu wirasah. Sosok ini sukanya ziarah kubur. Ziarah kubur sanjane para wali-waline Allah. Nek wonten kita tuh jenengan diket wonten kitabipun namanipun kitab Madzhalibul Aliyah. Nang kono ana cara-cara kula jenengan ziarah kubur tapi bisa mendapatkan barokah yang kita ziarah. Misalnya kita ziarah makam Sunan Kalijaga. Kita orang mundung atok. Kita dapat barokah Sunan Kalijaga, ada caranya. Caranya ben kita bisa menyerap ilmu ne para wali, menyerap ilmu ne yang sudah tidak ada, menyerap barokah yang sudah tidak ada sambian ne para wali, wali ne Allah. Wali kan tidak mati, wali tidak meninggal, yang meninggal cuma jasadnya, ruh niku tetap hidup. Para wali-wali ne Gusti Allah tadi di awal saya katakan. Kitab namanya pun Matalib Aliyah. Ada seorang ulama besar mengarang kitab yang namanya Manahijul Imdad, mengarang yang namanya kitab Sirajut Talibin, yang namanya Mbah Ehsan. Itu bisa jadi wali gede gara-gara apa? Amalane suka ziarah ke makam borowali, ziarah ke makam borowali. Itu namanya ilmu wiros. Orang semua orang-orang yang dikehendaki karo Gusti Allah. Nopo moto bibul aliyah. Caranya bagaimana agar kita bisa mendapatkan barokah dari orang yang kita ziarahi para wali tersebut? Jenengan kawanta dene kula. Ora tiktok iki carane napa ya? Carane napa? Niku wonten. Ketika sponsor sawanten sunan ngampel ziarah kubur, orang mung ziarah tok. Tapi bisa mendapatkan barokah sunan ngampel ada mungkin di dalam kitab Matalibul Aliyah. Bung tadi contohkan sinten ulama besar pengarang nopo mana hijul kita pengarang kitab Nahjul Talibin Sirajul Talibin Sirajul Talibin ini ku gara-gara nopo suka Mbah Ehsan suka nopo Ihsan Jamper suka nopo ziarah ke makam-makam borowah makam-makam boro masyayikh makam boro nopo kekasih Gusti Allah. Termasuk kula ketika ziarah kubur orang mengderek ndonga mbok tetapi ngalap-ngalap barokah para wali ngalap barokah ilmu ne para wali itu wonten ilmu seperti itu namanya ilmu wirasah. Contoh ilmu wirasah mas contoh ada konferensi besar para ulama orang lima tapi kerasa ulama satu dunia ulama internasional diwakili oleh sinten niku ulama besar dari Al Azhar, penasihat Al Azhar. Sinten namanya pun Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Syakhrawi, ulama modern, ulama kontemporer. Niku datang ke dalam sebuah forum Syekh Mutawalli, itu ada sosok Profesor Dr. Rodo Sumengah, Rodo Sombong. Ngene, takon apa? Tak jawab Rodo Sombong. Akhirnya oleh Syekh Mutawalli bertanya kepada profesor tersebut, profesor, ngapa sih? Nek panjen dasar pinter, aku tak takut kalau sampaian. Yeah. Dulu kanjeng Nabi meninggal dunia, yeah. Jenazahnya kan dimandikan. Ya. Yeah. Saya tanya, ngapa? Air bekas memandikan kanjeng Nabi, kue maringan di banyune mayu nanti. Umpamane hilang-hilangnya nanti, umpamane disimpan nanti. Air bekas memandikan jasad kanjeng Nabi. Ini mau profesor. Waduh,
ketemu-ketemu. Akhirnya Profesor tadi meminta waktu kepada Syekh Mutawalli. Ya Syekh, saya minta waktu beberapa hari. Oke. Balik rumah, buka kitab, kitab lebih baik boleh. Ketemu, sama sekali. Profesor Dina, Rong Dina, Terum Dina, orang ketemu-ketemu. Uyang Profesor. Akhirnya saking kesalahan oleh Tidhalile, tidur di atas di kitab keturunan Nur Dina. Dilalah kepetuk karo Kanjeng Nabi. Kepetuk karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mboten piyambakan di belakang Kanjeng Nabi digerakkan oleh seseorang singgawa apa paniku lampu sing ditenteng napa niku cara mriki petromak napa nggih petromak nggih sing lampu sing nggon niku ngobor niku lho nggih terus nggih petromak niku cara mrikine petromak lampu nenteng niku sentolok petromak gawedian sing ditenteng niku nggih petromak cara mriki nggih niku jeneng Nabi datang bersama orang yang membawa petromak cara mriki gampangane petromak lampu sing ditenteng niku. Niki Profesor tanggut alhamdulillah Kanjeng Rasul bulat panggil semenjenengan onopo badai tanggut takon opo dulu kan jenengan kundur meninggal dunia ya jenengan dimandikan betul kalau yang ikut tanggut di sini ya Rasul banyu bekas jenengan dimandikan kemana airnya ya Rasul. Oh sing bisa jawab iki dengan pinggir iki butuh mantenek iki sing ibu iku tanglet, ya tak semari, mas. Ya. Air bekas memandikan jasad Kanjeng Rasul itu rembes maring bumi, rembes maring bumi tiba ngalir maring laut, rembes di bumi langsung tiba sore maring laut, rembesnya maring laut. Diangkat oleh awan dari banyu udan, menguap dari banyu udan mau tiba maring bumi rata. Ndibae sing banyu ketibanan bekas memandikan air memandikan jasad Kanjeng Rasul, ndibae sing ketibanan banyu udan bekas Kanjeng Rasul dimandikan tadi tiba maring bumi, ndibae belahan bumi sing ketibanan banyu udan mau nang kono besuk bakal rejani jamaah dibukuli masjid dibukuli musala. Ngoten iya. Karo sore terbangun. Bunga kok ketemu jawabane. Oh ngoten, bunga seneng ketemu jawabane. Akhirnya proses tadi datang lagi kepada Syekh Mutawalli. Ya Syekh, yang mesti ketemu jawabannya, yang senang ketemu jawabannya. Oh. Apa jawabannya? Jere Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngendika, jere niku banyune rembes maring bumi, dadine nang laut, mengko maring udan tiba maring bumi, dadine tukuli musala, tukuli mas, masjid. Napa jawabannya Syekh Mutawalli? Kowe goro, kowe ngelombo. Loh, kok ngelombo? Sing jawab kudu Kanjeng Nabi, sing mangsuli kudu Kanjeng Rasul, tapi sing mangsuli wong nang sandinge Kanjeng Nabi sing gawe petromak. Kakek Profesor, lho, dene jenengan kan iki tang mimpi kulo iya margane sing gawe petromak niku kulo. Niki namine punapa ilmu luwira, wirasa, ilmu warisan saking Kanjeng Nabi. Derajat kita hanya sebatas ilmu dirosah. Kita berjuang tengkorok kiai, nyatet kali korok kiai, dari ngawas kali korok kiai, itu derajat kita masih ilmu dirosah. Dari pengawasan derajat kita masih ilmu dirosah. Dan ini masya Allah. Ada lagi ilmu dirosah contohnya. Di zaman Imam Malik, Imam Malik bin Anas ini tuh gurune sinten Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Gurune pun Imam Syafi'i mendirikan mazhab Syafi'i. Imam Malik mendirikan mazhab napa? Maliki. Suatu ketika ada perempuan meninggal dunia. Mati wong perempuan dimandikan oleh perempuan juga. Jenenge pelambe wadon. Ketika lagi memandikan jasad perempuan tadi, jenenge pelambe wadon ora kena direm, kadang-kadang ceplok-ceplok ora kerasa. Lah kuwi wong wadani ngomong lagi memandikan karo ngomong. Lagi memandikan, lagi ngambah bagian farji. Berarti farji mbak? Napa? Pertelon pakai raja barangnya bapak pekakasai wong lah. Wadon itu namanya farji. Ketika lagi ngambah bagian farji, perempuan tersebut lagi ngambah pertelon dari dusuk-dusukit dan dusik. Ini wong wadon sengat dusik ngomong dengan enaknya.
nunggu zina ping pira ya. Wis nunggu zina ping pira ya. Dah. Terusane Allah, Allah ora ridho. Ora manuke David wis mati sing tetep David fitnah. Sekalipun ini benar, tapi kan tanpa bukti jatuhnya tetap fitnah. Walaupun betul, tapi kan tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah. Apa mani nih mayit bener-bener orang lakuni zina kayak apa dosanya tebal mati ke levit memfitnah. Masya Allah. Kersane Allah bu, tangannya si memandikan jasad mayit tersebut oleh saya lepaskan bagian pertelone. Dituduti betoti kayak apa? Betoti. Diperkauti kayak apa, tarik kayak apa, lepas kayak apa, tangan orang bisa lepaskan bagian barji. Kersane Allah. Akhirnya nopo, akhirnya pada botak, kepriwe, ngagugus kayak temen, botak temen nangkono, baik usus nangkono, baik botak temen gue sih ngagugus, nah ini kan botak gue. Ada ribut, akhirnya wale, ini bukan bertabut, ini bisa lepas, bisa wucul. Akhirnya nampak ulama-ulama berpendapat. Nah apa gue? Ngapunten kiai, gue ini tadi bukan sengaja ngomong sekecap. Ngomong apa? Ngomong zina maring si ma, mayit, nuduh zina maring ma, mayit, memfitnah ma, mayit, kok kayak gue? Ya. Ulama-ulama berkumpul sama-sama berfatwa. Ulama yang pertama, kiai yang pertama ngendiko. Ini baik. Gara sedih lepas, orang bisa? Orang bisa. Sing salah sing urip. Dan apa? Memfitnah yang mati. Karena sing salah sing urip, sing urip kudu gelem ngalah. Caranya bagaimana ngalah sing urip? Tangannya diketok. Jadi yang ngomong mati dipendam bahwa ketokan tang tangan. Ketok kayak ketok tangannya. Yang satu tidak setuju, kiai yang satu harus setuju. Orang bisa kiai dan yang ngopong kiai. Masa orang mau mati dipendem gawa barang semutu hake ma mayit yang buatan sakit itu bukan hakinya si mayit. Akhirnya bagaimana? Hake bayi yang corokin muku sing mati kan sudah tidak punya urusan di dunia. Oke. Hake bayi sing mati sing ngalah. Laku priwe berjini itu ketro. Jadi akan melakukan apa di belajar melakukan gawa ketrokan sesu waduh budal bandel gawa ketrokan sesu. Kau dah berpendapat berapa orang ketemu hasilnya. Akhirnya beliau para kiai datang ke hadapan Imam Sinten tadi Imam Malik. Ya Imam, opo ini cerita seperti ini ceritakan. Oh iya, ini aku tak nyuwun waktu setiro. Temung kul Imam Malik. Nyuwun karo Allah penunjuk. Ini namanya ilmu liro mirosa. Nyuwun karo Allah. Ribun carane ya Allah ketemu sekejap melipat, sekejap melipat. Gusti Allah mari jawaban kali Imam Malik. Gusti Allah urung arep memberi ampun kepada orang hidup tersebut kalau mengumur mau urung jaluk ngapur mari sing mati karena nuduh fitnah. Caranya bagaimana simbol pangapura yang sing urip mari sing mati? Sing urip kudu ridho kudu ikhlas disabet dicambuk 80 kali. Sebagai simbol permintaan maaf dari kepada yang mati coba. Ini dalil wong sing urip maring sing mati urung jaluk pangapura Gusti Allah urung pangapura. Apa maning kita sama-sama pada urip nang lahar kulon. Mulane acara ne halal bi halal. Jaluk pangapura perbuatan halal, memberi pangapura juga perbuatan halal. Dulu punya salah, orang sengaja nyolong kangkung lima nguntin, orang sengaja nggih, orang sengaja ngrubil budine tanggane orang sengaja mental sedang bos sing malang maring, ini orang sengaja, bukan sengaja, tawa sengaja, pada Syawal ini, on pada saling menghalalkan satu sama lain, karena Gusti Allah urung memberikan ampun pada manusia, apabila manusia tersebut punya tanggungan salah nang alam dunia, dan manusia belum saling maaf memaafkan. Alhamdulillah, barokah bulan Syawal ini kon pada sadar manusia adalah walaqad khalaqnal insana min solsolin min hamaim masnun. Manusia sungguh manusia kuwi dicikatkan tanah, mangan bekan lemah, mati pun dipendam nang jero lemah. Burung tau tumun maka padhe raja ke tengah mati pendem toples urung tau tumun.
manusia mati dibentuk di dalam tanah, asalkan lemah menentikan lemah, mati pun kita masuk ke dalam tanah, melengah menung sakalan kelingan ayat ini, insyaallah orang bakal sombong, gagah kayak apa, ganteng kayak apa, jabatan tinggi kayak apa, ampuh kayak apa, sukih kayak apa, asalkan lemah menentikan lemah, hasilkan lemah, kejang tukul nang lemah, gandul tukul nang lemah, lombok tukul nang lemah, mati pun dipendam nang jeruk lemah. Tadi ini jenengan suwe tangga, kok senangannya orang belum akur, orang belum guyur, senangannya ngomong kasar, yang mungkin minum jenak, gawin ikan tanah sengketa. Ini dulu Mas Rizky Setiawan dari Pamijen Baturaden dan Mbak Asri Hendriyati dari Lahar Kulon muka-muka tularkan yang bangsa Maraba Sakinah Mawaddah Rahmah Barokah Duriyah keturunan Muhammad Kaisan Al-Farizi Parimono laringkan pinter, laringkan saleh, laringkan berguna untuk larga, laringkan bisa membawa orang tua selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Keluarga masyarakat Lahar Kulon dan sekitarnya hingga keparang hadir bagi Bapak-Ibu penyaringan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah rezeki lancar kata barokah durian yang soleh kelawan solihah Allahumma barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Kemudian robot yang mengembang menuju hasilnya pandura bapak kiai ini Nur Mudi. Kadona Romo Kiai ngarep panggilan Pak Kiai, kula ngalah karo Pak Baruk kali Pak Kiai. Oh, ngeten. Nanti kita Al-Fatihah lagi, nanti kali Pak Kiai mawon. Untuk almarhum Bapak bisa kali Pak Kiai mawon pimpin. Nggih, kaduran Romo Kiai Nur Mudi nggih. Untuk pinarak panggung kula nyuwun hadiah Fatihah untuk Pak Mbah Iswan. Dan setelah bulan sudah tadi pun, kawan masyarakat, kawan dari sebuah hargulah. Kalian ngarep ini, ini mongga-mongga. Oke, aturan nomor jaya kalau asrakan kesalahan nomor tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min jannatina wa ahlana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khayr wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbi hab li min as-salihin, Rabbi hab li min as-salihin, Rabbi hab li min as-salihin, Rabbana hab lana min ajdadina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Ya Rabbi bil Mustafa bar maqasidana Rabbana marhaba ya wazi'al karami ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin farij 'alal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabatul pangapunten kurang gelar besaripun pun sawinem padhawanipun dipunku karoka masyarakat menawi kula guna kerawan Allah kula mafiki ampunipun paring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustaz Nurul Hudha dari Cilacap. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan semoga kita semua mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bukan